tolong nyalakan mic. Tolong aku. Kenapa sih kalau Free Fire kenapa lucu gitu loh? Hati-hati. Yuk, bentar lagi lucu yuk, Bang. Yuk. Bagus aku bilang, deh. Halo, sudah ketemu lagi di Budi Kurwan. Dalam video kali ini kita tidak bermain Minecraft ya, tapi masih berhubungan dengan Minecraft. Ya, jadi di sini saya lagi santai-santai ya. Ya ini saya lagi ada di ruang tamu ya, teman-teman, lagi santuy-santuy di sini. Kita relax dulu dari beberapa hal sebelumnya. Dan harusnya video ini itu kita upload survival karena hostingan sampah, kita tidak bisa lanjutin dulu ya sementara. Oke, jadi video yang akan saya buat adalah kita akan reaction konten yang paling mudah dibuat. Jadi di sini kita akan ngangkat bareng. Sudah lama saya tidak melanjutkan series ini yang sudah tenggelam di channel ini. Soalnya kita akan kembaliin lagi, tapi kita masih berhubungan dengan Minecraft. Jadi di sini kita reaction, tapi kita nggak cuma reaction doang, tapi kita akan merating-rating seberapa lucu video yang akan kita reaction, teman-teman. Jadi ini nggak cuma numpang ketawa ya. Oke, okay. Kita nggak cuma ketawa-ketawa Tiwi doang, tapi saya akan nge-rate sejujur-jujurnya apakah ini lucu atau tidak. Dan bagi belum tahu, saya paling suka banget video-video lucu di Facebook, apalagi ada absurd humor, ada timpak teks, ada banyak lah ya yang saya lihat di Facebook dan juga di Instagram Reels. Di TikTok saya nggak lihat. Jadi karena mumpung channel ini adalah channel Minecraft, jadi kita akan mereaction meme Minecraft Indonesia yang sudah kita cari, coy. Ya, sebenarnya di sini banyak banget meme-nya, tapi kebanyakan video-video panjang lebih baik kita akan menilai dari video-video YouTube Short dulu, teman-teman. Tanpa lama-lama, kita akan langsung aja melihat seberapa lucunya. Coba pergi dari sini, ini rumahku sekarang. Coba aku pergi. Oh, ini channel ini ya yang bikin apa, YouTube siapa yang luar negeri sama ya? Gua pernah lihat video yang kayak gini itu di Facebook, apa yang namanya ya? Yang luar negeri gitu ya. Ini adaptasi versi Indonesianya, guys ya. Dan dia pernah komen di channel saya yang video apa ya, saya lupa sih. Yo. Enggak, Pak. Jadi itu cuma prank anjir. Kayak jajan baper, guys ya. Parah, men. Nah, jadi di sini tuh udah kita kasih rating, ada S, ada A, ada B, ada C, dan ada D. Jadi di sini saya nggak menghina ya, cuma lucunya kan sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Jadi masing-masing orang punya selera humor masing-masing, apakah lucu atau tidak atau enggak, ya oke lah ya. Bapak ini saya kasih C aja dulu ya, Bapak villager ini C lah, oke lah. Sate, masih ada meme-meme yang lucu-lucu. Tolong nyalakan mic. Tolong aku. Tetap waspada. Kenapa sih kalau Free Fire kenapa lucu gitu loh? Tetap bersama. Hati-hati. Musuh terlihat. Musuh terlihat. Sabang. Maju. Apa sih? Kerja bagus. Hati-hati. Aku butuh meru. Maaf. Udah, oi. Kenapa ya kalau Free Fire itu lucu sebenarnya? Ini oke lah, ini lucu nih. Karena lucunya Free Fire ya. Karena pakai sound Free Fire sih. Ini saya kasih A deh, karena sound Free Fire ya. Gara-gara sound Free Fire jadi lucu nih sebenarnya. Tolong aku. Tetap puas pada. Males banget gue lihat. Hati-hati. Musuh terlihat. Minecraft sus apa nih? Gue curiga, hihi. Ini udah dateng. Tolonglah, guys. Tolonglah. Minimal link. Tolonglah, meme-meme yang agak sos-sos ini tolonglah. Ya, sesuai judul sih. Ini saya kasih D aja. Karena nggak lucu. Bau-bau lagi. Guys, gua bakal prank Mitchell dengan berubah menjadi ayam. Dan dia nggak bakal tahu sama sekali, cuy. Oke, okay, siap, Bang. Di rumahnya dulu ya. Oke, okay, siap, Bang. Menjadi ayam ya. Ini lagi dicari nih. Oh, iya. Membantu rumah. Waduh, Apin? Ini apa nih? Hah? Apaan? Ada yang ancurin chest gua, barangnya keluar semua, cuk, men. Nggak curin chest, maksudnya gimana? Ada kebar? Ancur, ada, nggak ada, rumah gua sehat walafiat, tapi ada chestnya. Oke, gua ambil masak dulu ya. Kayak YouTube-nya YouTube pas roleplay ya? Oke.
nanti saya akan bikin konten kayak gitu ya guys ya. Oke teman-teman, aku nih ya guys. Ya anjing saya langsung ya. Kenapa sih lucu banget sound effect-nya ya? Ayam lu hilang, ayam apa? Gua masak 4 ayam, bro. Terus pas mau gua ambil hilang. Ada ayam di rumah gua. Ada chicken. Yo, bentar lagi lucu yuk, Bang. Yo, bisa yuk. Yo, bisa, Bang. Yo, bisa, Bang ya. Sedikit lagi lucu, Bang. Ayo, semangat. Ingat guys ya, semua orang punya selera humornya masing-masing, coy. Tiba-tiba yang suka jomo, ada yang suka something, enggak tahu lah ya. Ini ya saya urutkan deh ya, maaf ya. Masih lucu yang inilah, Bapak Villager ini. Masih niat, coy, karena bikin kayak gini gitu susah guys ya, sama ini nih. Muka mungkinan yang video ini juga dan ini juga kayaknya gua pernah bikin sejenis itu kalian kalau kalian pernah lihat video dulu gua. Sebelumnya bukan dulu. Emang susah, coy. Seminggu sekali saya upload ya. Saya langsung males. Jangan pernah meletakkan Eye of Ender ke portal Stronghold. Karena dengan kenapa? Mod ini, kamu akan membuat mod, blok mod menjadi realistis. Jika kamu blok di atas seperti ini, tanpa ada penyangga, blok tersebut akan jatuh. Start defamifying, Bang! Teman-teman! Tersebut akan hancur. Lalu bagaimana jadinya? Ketika Minecraft memasukkan graffiti ya. Ini kenapa rambut saya ini kenapa? Kamu pergi ke the end dan meletakkan Eye of Ender ke end portal. Mantap. Kita buat kesepakatan. Aku letakkan Spakat. Eye of Ender. Kamu like, follow, dan subscribe. Gak jadi, gak usah. Karena subscribe channel ini, karena channel ini sangatlah seru untuk ditonton. Apalagi sambil makan, boker, kena marimak kalian. Sangat cocok sekali ya. Kerennya bagus. Jika kamu meletakkan Eye of Ender, end portal tersebut. Loh. Pastikan untuk memberikan gitu penyangga ya? Sebelum meletakkan Eye of Ender ke end portal. Oh, harus kasih penyangga di bawahnya guys. Bisa menamatkan Minecraft. By the way, di mana letak? Ya ini karena walaupun nggak lucu tapi pengetahuan, jadi kita akan masukin ke urutan B saja ya, karena mumpung kosong ini pengetahuan. Balasan dendam Hero Brain. Aduh sakit perut gue langsung. Pembalasan dendam Hero Brain. Wuih ini aku takut. Saya lebih enak jogetan aja ya. Capek lagi saya joget. Karena saya takut dengan Hero Boy. Saya kasih B. Masa yang ini kasih D? Ya udah D lah. Bro, kalau gua kasih 1 juta. 1 juta rupiah. Waduh, ke Jakarta beliin gua bunga. Langsung, Bang. Oh, enggak mau. Weh, dia punya banyak duit, guys. Kalau gua kasih ditembak. Lain kali bersyukur ya, Villager. Tolonglah. 2 juta rupiah. Lo mau nggak pergi ke Jakarta beliin gua bunga? Okay. Oh, mau di Villager ini, guys. Woi, beli bunga di Jakarta, teman. Woi, boleh. Woi, lang naik perahu. Ngapain naik motor gitu? Oke. Okay. Ini niat sih lumayan sih. Seru, bagus nih sini. Woi, apa nih? Woi nih, gila. Ayo Bang, ayo Bapak Villager, ayo. Bisa lah, bisa, ayo. Dapat 10 juta. By the way, ini Jakarta atau di mana ini? Afrika atau apa sih, enggak tahu ya. Aduh, kenapa tuh? Wah, ini intel nih, guys. Ya, mati. Sudah berupaya untuk mendapatkan 10 juta. Meninggal. Ya, meninggal. Oke lah, yang ini bagus lah ya. Bagus. Kita akan kasih A. Karena saya lumayan seneng kayak gini-gini ya. Walaupun tipe meme saya nggak gitu juga sih. Meme saya absurd. Ketika Villager marah di Villager. Oh, ini sama kayak channel yang tadi ya. Yang hati-hati itu. Ini punya saya sekarang. Aduh, capek. Ini nggak salah, saya pernah bikin sejenis ini juga sih. Kayak yang berapa ya, 7 tipe Villager. Nggak salah gue pernah bikin kayak gitu ya. Tidur rumah ini punya saya sekarang. Ya ini setipe-tipe ini pernah gue bikin nih. Nggak boleh. Gak boleh. Yaudah, lihat aja nanti ya. Kena Villager tua. Itu dia, Pak. Ya, balas dendam sih boleh. Boleh aja. Kenapa bawa bapaknya? Kau dikasih jorok. Sini kau.
Astagfirullah. Kabur. Agak sedikit lucu tapi it's okay lah ya. Ini saya kasih ke Bapak Villager lagi yang bagian C. Four Brother zaman dulu versus zaman now. Ini dia apa nih? Wah, ada creeper. Waduh, galau. Oh, ini video yang Four Brother yang episode waduh, pertama nih. Iya. Waduh. Eh, belakang nyamuk, belakang nyamuk. Nyamuk. Ini zaman-zaman Four Brother ya ini ya. Nah, lucu nih lumayan lah. Zaman now ini apa nih? Servan di channel Erpet 40 dan hari ini saya akan coba membuka Facebook. Hai, jadi kawan, autis. Bertemu lagi dengan ku bikin krim. Kita disuruh cuci piring sama emak. Jadi YouTuber goblok. Nah, ini masih stay in here, man. Ya, Bang Adit pengen reaction satisfying. Reaction terus. Ya, let's do it. Tidur deh, fix. Seru sekali ya mereaction ya sampai ketiduran. Ya karena Four Brother salah satu juga inspirasi nge-YouTube juga, jadi saya akan kasih ala. Oke lah. Ini kenapa saya reaction animasi ini, mana meme-nya nih? Coba kita buka. Loh, ada Sigin. Coba kita baca. Ikutin tanda panah hitam itu. Panah hitam. Panah ini. Coba kita. Buset, apa itu? Panah apa itu dah? Ada portal. Portal apa ini? Portal isekai. Portal isekai. Benar isekai. Coba kita masuk. Hah, apakah ini isekai? Dan di depan gua ada rumah, coba kita masuk. Permisi. Ada orang di rumah kok ping-ping begini ya, guys ya? Apa ini? What? Ada kepalaku dan sekarang aku mendengar suara, guys. Apa itu suara apa itu? Wih, ada mangsa nih. Uhui. Kenapa suaranya laki ya? Skinnya cewek loh, by the way. Kenapa ini? Kenapa ada sesuatu? Oh, bukan. Jangan. Eh, kalian ngapain? Wah, weh, apa dah coba ini video apa ini? Astagfirullah Tuhan Yesus. Woi, orang ini cukup berani ya. Astagfirullah Tuhan Yesus. Aku tidak ngapain-ngapain, guys. Mohon maaf, guys. Saya tidak. Yuk lanjut, yuk. Saya yang bermasalah semuanya nih. Lanjutkan pikopan, semangat. Jangan kasih kendor. Yo guys, bikin Minecraft komunitas ini menjadi sehat. Yo guys, yuk bisa ya. Tolong ya, tolong game Minecraft itu game anak-anak, saya tahu. Cuma tolonglah jangan bikin. Stop it, get some help. Ya ini saya kasih C ya, karena ya saya nggak bukan sok suci guys ya. Saya bukan sok suci, cuma agak sedih aja gitu generasi kita. Ya sesuatu hal yang sus bikin saya agak takut ngomongnya aja sih. Nanti aja lah, tunggu jadi YouTube pas gede baru kena masalah. Hai. Apa kalian tahu di dalam tidak. Minecraft itu terdapat sebuah skin yang betul. Haram. Yang haram. So, takut. Apa nih? Kalian siap untuk melihat skin haramnya? 1, 2. Baru aku bilang deh. Tolonglah bikin komunitas Minecraft ini bikin yang bagus gitu loh. Kalah dengan komunitas Mobile Legends. Tidak toksis. Sangat sopan. Tolong. Udahlah, ini saya langsung skip aja karena malas ngedit aja sebenarnya. Saya agak sulit ngomongnya guys karena kalian kebanyakan yang nonton adik-adik ya. Adik-adik, jangan begitu ya, adik. Betul gak adik? Ah, betul. Saya akan kasih D aja, oke. Gila, banyak banget yang D ya, sorry ya. Karena gak sesuai selera saya aja sih. Memang selera saya itu emang terlalu mahal gitu. Jadi tidak bisa menerima mimim yang berbau jorok gitu. Gak bisa saya ya. Sorry lah ya. Meme white-white kocak di Minecraft, teman-teman. Ini dia. Wow, The Dreamcraft guys. Pinter banget. Diambil matahari guys. Wow. Bisa-bisanya lo diambil lo matahari. Bisa lu. Dong. Lu. Bukan begitu. Ya. Moon. Diganti bulan namanya coy. Mataharinya diganti. Ini ya tutorial jadiin malam kayaknya guys. Betul. Betul bang. Tuhan teman-teman ya sumpah. Ditaruh lagi bulannya guys. Langsung jadi malam guys. Kerja bagus. Karena ini The Dreamcraft, saya akan kasih dia B. Karena dulu saya suka nonton The Dreamcraft guys, lumayan. Sebelumnya, salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Wey, ini ada versi animasi nih. Tapi ini udah lama sih yang Binjai, udah 2 tahun ya. Wey. Pohon pisangku. Parah. Dihancurin pohon pisangnya. Tolonglah. Tolong ini. Yang ini
Boleh-boleh sajalah. Saya akan kasih B aja. Ayo dong, ada yang S gak nih? Tolonglah, bisa lah. Saya masih belum kakak-kakak nih. Saya punya satu video yang sangatlah bagus dan sudah lama banget saya tidak melihat, dan ini saya sudah lihat sering banget. Ini di Facebook, teman-teman. Ini dia. Oh, come on. Ya pertamanya nahan ngeden. Ini lucu loh, lumayan loh. Ayo, yuk bisa yuk. Dia makin teriak, makin teriak, makin emosi, makin lucu loh gitu loh. Ini nggak salah Rusia ya, nggak tahu deh. Yuk bisa yuk. Yuk, jangan yuk. Emosinya terlalu emosi gitu loh. Iya. Yeah. Menggunakan tenaga dalam. Emosi nih, saya nggak tanggung. Kalau nggak salah, sampai sekarang dia masih parkour guys ya. Bagi mau tahu, dia masih parkour guys. Akhirnya ini ada yang S ya. Akhirnya ini gua kasih S deh, sumpah. Walaupun bukan Indonesia, cuma oke lah ya. Karena ini bukan Indonesia, saya akan kasih S-nya setengah-setengah aja ya. Gitu ya, karena ini Inggris soalnya. Yaudah, mungkin segini aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Kalau kalian setuju, kalau misalkan video ini rame, gua bakal bikin rating-rating ini. Tapi saya nggak reaction meme Minecraft Indonesia, tapi saya akan reaction versi universal. Jadi kita akan melihat di seluruh dunia, Rusia, China, dan juga Inggris ya. Jadi nggak cuma Indonesia doang cuy. Jadi nggak gitu-gitu amat ya nanti ya. Oke, mungkin segini aja dulu. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Budi Kornel, channel Budi Kornel. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.